Kamu siapa? Kamu ngapain di rumah nenek? Kamu pencuri ya? Enggak, Nek. Aku bukan pencuri. Aku hanya membuat makanan untuk nenek. Oh, jadi selama ini yang menyiapkan makanan di meja nenek kamu? Iya, Nek. Aku hanya ingin membalas kebaikan nenek yang sudah menolong aku. Oh, jadi selama ini makanan yang ada di meja nenek itu dari kamu. Nenek berterima kasih ya atas kebaikan kamu. Aku membuat makanan ini tulus kok, Nek, buat nenek. Ngomong-ngomong, nama kamu siapa? Namaku Chandra Kirana, Nek. Wah, namamu sungguh indah sekali. Oh iya, Nek. Aku juga terima kasih sudah merawatku di rumah ini, Nek. Hah? Merawatmu? Jangan-jangan kamu keong yang nenek selamatkan tempo hari yang lalu. Iya, Nek. Itu aku. Oh, kasihan sekali. Kenapa kamu bisa menjadi keong seperti itu? Jadi begini, Nek. Aku bisa menjadi keong karena aku dikutuk sama saudaraku dan ibu kandungku. Sungguh kejam sekali, ibu dan saudaramu sampai mengutukmu menjadi keong seperti itu. Aku juga gak nyangka, Nek. Mereka bisa berbuat kejam ke aku. Ya udah, kamu tinggal sama nenek aja ya. Apa benar ya yang dikatakan oleh paman tadi? Ini rumahnya, aku cek aja deh. Apa benar ya ini rumahnya? Nek, permisi. Nek, Nek. Di depan kok ada yang manggil. Bentar ya Chandra, nenek bukain pintu dulu. Iya, Nek. Nek, permisi. Iya, sebentar. Nek. Kamu ada perlu apa, Nak, kemari? Jadi gini, Nek, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Hah? Sepertinya aku kenal dengan suara itu. Siapa ya? Hah, Mas Danang? Hah, aku tidak boleh bertemu dengan Mas Danang. Kalau aku bertemu dengan Mas Danang, pasti akan terjadi masalah. Hah, aku harus bersembunyi. Oh, jadi begitu. Ya udah, kamu duduk-duduk dulu. Kamu pasti capek kan? Iya, Nek. Terima kasih. Duh, nyaman sekali duduk di sini. Ini, Nak, airnya. Pasti kamu haus kan? Ngomong-ngomong, nama kamu siapa? Oh, nama saya Danang Kamaludin, Nek. Oh, nama kamu Danang. Ngomong-ngomong, kamu mau ngomong apa sama nenek? Tadi gini, Nek. Aku sedang mencari seorang wanita. Namanya Chandra. Dia ciri-cirinya kecil, mungil, dan hitam. Hah? Chandra? Mungil, kecil, dan hitam. Ngomong-ngomong, kamu ada hubungan apa sama si Chandra? Dia adalah tunanganku, Nek. Dia menghilang setelah aku melamarnya. Oh, kasihan sekali ya. Kamu sampai kehilangan tunangan kamu. Nenek turut prihatin ya. Iya, Nek. Aku berusaha untuk mencarinya. Aku sangat mengkhawatirkannya. Oh, jadi begitu. Kamu yang sabar ya, Nak. Iya, Nek. Ya sudah kalau begitu, Nek. Danang pamit pulang dulu. Hari sudah mulai petang. Iya, Nak Danang. Kamu hati-hati ya. Ya sudah kalau begitu, Nek. Danang pamit dulu. Assalamualaikum, Nek. Sebenarnya nenek kasihan sama anak Danang, tapi nenek takut terjadi apa-apa sama si Chandra. Aku harus mencari si Chandra kemana lagi ya? Aku sangat frustasi, kesana kemari tetap tidak ketemu. Padahal aku sudah mendapatkan petunjuk, tapi tetap saja tidak ketemu. Aku harus bagaimana lagi ya Tuhan? Lebih baik aku pulang saja deh, daripada Om Selamat menghadirkan aku. Aku jadi gak enak nih. Loh, itu Om Selamat. Lagi ngapain ya? Aku samperin aja deh. Assalamualaikum, Om. Waalaikumsalam. Loh, Danang, kamu ini dari mana aja? Maafin Danang ya, Om. Gara-gara Danang,
Om jadi tambah khawatir. Sebenarnya kamu ini dari mana? Kok beberapa hari ini nggak pulang-pulang? Danang berusaha untuk mencari Chandra, Om. Tapi tetap saja tidak ketemu. Danang sangat frustasi, Om. Udah, Danang. Nggak usah khawatir. Pasti si Chandra bakal ketemu kok. Tapi, Om, Danang sangat mengkhawatirkannya. Takutnya terjadi apa-apa dengan si Chandra di luar sana. Udah, Danang, kamu tenang aja, jangan khawatir. Pasti kamu capek. Sana istirahat dulu. Ya udah, Om, kalau begitu, Danang mau istirahat dulu. Iya. Duh, badanku kok encok semua ya. Aku bawa tidur aja. Nanti pasti bangun tidur jadi enakan. Loh, itu ada Mas Danang. Mas Danang! Aduh, kenapa harus ada Dewi? Mas Danang ini dari mana aja sih? Dewi khawatirkan Mas Danang loh. Mas Danang jahat banget sih. Udah ya, badanku capek semua. Aku mau istirahat dulu. Mas Danang! Ih, Mas Danang! Kenapa ya? Mas Danang semakin hari semakin menghindar dari aku. Aku harus cari cara agar Mas Danang nempel ke aku. Aduh, berat banget sih. Gini nih, kalau beli barang mahal tapi KW, berat banget sih. Aduh, Mama ini apa-apaan sih? Aduh, kamu ini udah tahu Mama bawa barang berat, bukannya bantuin, malah nyusahin. Ih, palingan juga barang-barang KW lagi yang diborong. Heh, walaupun barang KW, tapi kualitasnya bagus, pasti kamu kepengen. Gak, aku gak pengen baju kayak gitu. Aku pengennya Mas Danang nempel ke aku. Duh, kamu ini Mas Danang aja terus. Bantuin Mama sini, berat ini. Aduh, iya Ma. Ya udah kalau gitu, Mama mau ngerapiin baju KW Mama dulu. Eh, bentar dulu, Ma. Mama punya solusi nggak buat Dewi? Solusi apa lagi? Pasti gara-gara si Danang, kan? Iya, Ma. Itu Mama tahu. Dewi tuh pinginnya Mas Danang itu deket banget sama Dewi. Ya, kamu itu harus berusaha. Orang yang ganggu kamu aja udah nggak ada. Masa kamu nggak mau berusaha? Ya, walaupun si Chandra Monyet itu nggak ada, Mas Danang itu selalu menghindar dari aku, Ma. Duh, anak kesayangan Mama ini manja sekali. Ya udah, nanti Mama bantu. Ih, beneran, Ma. Mama mau bantu. Iya, bantuin Mama dong, berat nih. Iya, Ma. Ma, Mama dari mana aja sih? Kok bawa barang banyak banget? Gak tahu tuh, Pa. Mama itu sukanya borong barang-barang KW. Ada aja Mama kamu ini. Di, papa ini omong doang, bukannya bantuin. Ya udah, ayo sayang, bantuin Mama naruh ini. Iya, yuk, Ma. Aduh, akhirnya selesai juga ya sayang. Aduh, iya mah, Mama lain kali jangan banyak borong barang KW-nya. Ya gimana lagi sayang, orang barangnya bagus-bagus semua. Oh iya mah, soal Mas Danang, aku harus gimana nih mah? Kamu tenang aja sayang, kita minta bantuan Mbak Dukun itu aja. Hah, ide bagus itu mah. Ya iya dong, mamanya siapa dulu? Keseruan di balik layar. Ciroluyo. Danang sedang berusaha untuk mencari Chandra, Om. Tapi tetap. Ciroluyo. Tapi Om, Danang sangat mengkhawatirkan si Cha. Ciroluyo. Tuh, badanku kok encok semua ya. Aku bawa tidur aja. Nanti pasti bangun tidur jadi enakan. Ciroluyo. Aduh. Ayo. Ciroluyo. Ma, Mama dari mana aja sih kok bawa barang banget?